sambil colok-colok. Saya masih ada unek-unek. Sebenarnya banyak sekali tokoh progresif seperti Hari Rusli, Mas Yoki Suryo Prayogo, Mas Deby Nasution, juga salah seorang pemrakarsa membuat organisasi progresif rock yaitu Andi Yulias. Dari mereka semua sudah mendahului kita, tapi semua karya mereka membangun kita. Kalau dari pihak saya, khususnya Mas Yoki Suryo Prayogo, sambil nunggu colok-colok ya, Mas Yoki mengarahkan saya untuk ke salah seorang produser membuat album solo saya awalnya. Dan album itu menjadi album grup pada akhirnya. Ini berkat Mas Yoki yang mengarahkan ke saya kepada salah seorang produser sehingga membuat satu album yang mungkin dikatakan fenomenal di Indonesia. Mungkin, gak tahu. Terserah pendapat masing-masing. Ntar gue bilang GR ini. Tapi cikal bakalnya adalah Mas Yoki Suryo Prayogo untuk album saya. Terima kasih untuk beliau-beliau yang telah mempengaruhi saya dan teman-teman juga semua. Kita berdoa untuk mereka agar diberikan tempat yang paling terbaik di surga. Oke? Kayak tahu aja surga di mana. Ini salah satu lagunya, mungkin tahu. Thank you.
Rock itu mesti teriak.